channel background cuma gue kurang kenal channel Andromeda dan ya ya kita bakal terusin lagi game Hitman nggak ya udah mau tamat gue nggak tahu ini stage terakhir ya ini kalau misalnya bisa jadi satu video bakal nggak jadi satu video tapi kan karena gue nggak tahu di dalamnya bakalan sesulit apa apakah bakalan sesulit sama yang di part kemarin ya kan dimana itu anak buahnya anak buahnya itu tentara elit gitu cuy ya mbak Nivan nyari blind spotnya tuh susah ya kan dan ya akhirnya kita tahu apa nama tuh yang shadow client kita tuh ternyata mengetahui kita gitu ya kan dan teman kita yang di HQ ya kan di markas itu dia udah menemukan suatu petunjuk gitu ya kan tentang shadow client kita dan kita membunuh shadow client kita ya kan dimana itu apa namanya tuh apakah shadow client itu kita itu bersih atau enggak cuy ya karena client tahu sendiri dari kemarin itu itunya tuh kayak gitu gitu ya kan isinya kayak gitu oke kita dengerin itu dulu di kalian bakalan di Hokkaido Jepang cuy We did some digging into Soda's private affairs and discovered that he has been fast-tracked for critical heart surgery at the hyper-exclusive Gamma Private Hospital in Hokkaido, Japan. Such a display of power has providence. Oh, ini rumah sakit. Ini rumah sakit. He was admitted last night and is currently being prepped for a three-day surgery. We have booked you to come under the usual guise of Dubai's Reaper, corporate shark, here for a standard medical checkup. As such, you will need to play it by ear and procure whatever tools you need to complete the mission. You also need to eliminate Yuki Yamazaki, a Tokyo lawyer who works for Providence. Sodas has already given Yamazaki access to our client records and has agreed to provide a full list of Yamazaki itu itu ya dia punya rekor klien kita ya. Sodas must pay for his and his itu sama klien kita jadi klien kita dalam bahaya sih. Dan shadow klien kita kapan di kemarin itu itu ya katanya udah bukan prioritas utama lagi cuy karena sih shadow client kita itu kemarin matematiknya di part kemarin ya di kita membunuh si Sean Rose gitu cuy di sniper gitu dan ya apa nama tuh kita nggak boleh bawa senjata ya gua nggak bisa bawa itu dong pisau cuy oh kita jadi VIP pasien VIP siap garasi oke. Dan oh iya di part kemarin iya shadow client itu kita play ya mungkin bakal jadi satu video ya mungkin ya bisa kalau gue bisa nyesain dalam kalau dia mudah dibunuh ya dan oh iya part kemarin itu intel kita udah dibunuhin cuy ya sama si shadow client kita gitu ya nah kita tahu yang kita ada dibutuh makanya kita mau cek di shadow client ya maksudkan siapa sih shadow client ya ceritanya di sini belum tahu cuy namun kita dapat informasi doang clue nya itu shadow clientnya tahu agent 47 cuy kita sebentar ini discovery oke. Ini method kalau yang satu ini paling gampang mungkin kita jadi welcome to Hokkaido The Gamma Private Hospital provides cutting-edge medical treatment for the global elite outside the world. Oh, ini rumah sakit rahasia elit global gitu ya ceritanya ya. Intelligence system known as rumah sakit rahasia cuy. The AI oversees patient admission to various areas in the hospital. And even participants ada masih ya, penasaran. You will find Eric global gitu ya. Undergoing a pre-surgery, dengan teknologi yang tinggi gitu ya, yang tidak pernah dipublikasikan. Yet to be approved by Japanese authorities. Yuki Yamazaki has already arrived. You'll find her in her suite, roaming the restaurant and spa rooms of the hospital.
Di situ ya ada kaca, sulit ya berarti berarti gua kira bakalan di kamar kayak gitu. Oke, stand up. Apa siapa tuh Mister? Oh, kita jadi Tobias Reaper, siap. Oke, kita nyamar jadi Tobias cuy. Oh, gede juga ya. Oh, coba apa ini? Kan review Intel coba. Oke. Oh, gede juga ya. Oke, ini desainnya Jepang-Jepang gitu ya. Oke, tenang. Halo, Mas. Wah, gue sabi nih ya. What's jadi up? Dia. What's up? Gue sabi jadi penjaganya cuy. Tapi kalau buat bunuh yang sakit, enaknya tuh kan di sini target kita ada yang sakit gitu kan. Berarti enaknya kita jadi dokter cuy. Ini apa nih? Oh, Genki Desu kah? Genki Desu. Oh, ini kita, oh kita bisa kita cuy. Jadi kita bisa masuk. Oh, gue masuk. Wah, keren. Wah, gue mau bikin thumbnail lu cuy. Nice. Screenshot target kita belum bisa cuy. Mana? Gue cari yang tujuh. Gue mau jalan-jalan dulu deh. Kita jalan-jalan dulu deh ya. Menikmati sambil nyari thumbnail. Gila mantap. Atau mungkin part kali ini kita jalan-jalan aja ya. Karena ini part terakhir. Mungkin kita part kali ini mungkin bakalan jalan-jalan aja ya, mungkin ya kita sekarang nyari-nyari celah. Wow, mantap juga cuy. Jadi part kali ini nggak lama ya, karena mungkin gue mapping ya part kali ini ya, karena jauh-jauhan banget cuy. Dan kan disitu ada yang sakit tuh, gue harus nyari baju dokter gitu cuy. Mungkin kita nggak bisa masuk itu ya lewat. What are you doing up there? Nggak boleh sih, nggak jelas loh, dia cuma turun doang loh. Mana nggak boleh? Oh nggak boleh, sial. Lu cuma turun dari sini dimarahin. Oh itu ya udah, gua kita deketin dulu ya, kita lihat dirinya dulu apa namanya itu. Habitnya dia tuh di sini gimana cuy? That is Yuki Yamazaki. Yuki Yamazaki. Oh, dia Yakuza. Siap. Si Yuki ini dia hot. Oh, hot spring. Mantap. Kita hot spring. Oke. Okay. Oh, agak naik gitu ya. Sebelum mau apa-apa. Oke. Okay. Tempat mandi. Kita bisa bunuh dia di sini. Tapi kita nggak ada senjata sama sekali cuy, kita berarti nggak bisa lempar lempar barang ya. Oh, ini kita bisa start. Oh, kita bisa duduk di sini. Mantap sih ya ini. Oke. Keren. Gue cari senjata gitu loh. Oh ini tempat buat manasin ya. Siap. Kalau dia masuk sini mati nih cuy. Kalau dia masuk situ nggak ada orang. Oke. Gua mungkin cari sesuatu dulu ya yang bisa dilempar. Oh ini ada ide ya. Oh shit. Ada ginian. Wah, keren sih ini ya. Walaupun di sini di atas gunung cuacanya dingin gitu cuy ya. Sudah pasti dingin banget cuy ya kan. Nah, cepat main air panas nih ya. Jadi bisa duduk di sini sampai kaki ya kan, sampai kayak harusnya sih enggak terlalu dingin ya. Sinyalnya di sini kan air panas gitu cuy. Ini bakalan dingin banget sih ya.
di atas gunung ya kan. Oh ini gue ada yoga schedule. Yoga schedule siapa? Oke. Oke. Dia latihan tiap hari. Gue mau jalan-jalan dulu ya part kali ini ya. Jadi tidak terlalu lama. Oh ini kita bisa ganti ini. Siap. Terang mana tuh dia? Mana tuh dia? Oh sekarang gue mau lihat itu ya tuh pasien yang di sana cuy ya kan yang sakit itu ya elite global yang sedang sakit cuy. Apakah kita boleh di sana wah kita boleh masuk. Oh kita bisa jadi staff bersih-bersih. Ini gue di sini nggak ada senjata sama sekali ya. Ini gue suruh ngecek itu area tapi pas ini gue mau kita jalan-jalan dulu cuy. Aduh pencet. Aduh pencet. Wah mana nih pencet gua. Wah mana gua harus masuknya dulu. Jalan masuk. Wah ini disini. Jalan masuk apa nih ya. Bisa duduk di sini. Wah ada helikopter siap buat pulang. Mana ya jalan masuk kemana ya. Ini gue cuma bisa nyek doang sih ya. Oh ini gak bisa masuk gue VIP. Ada keycardnya. Mungkin ada yang jagain. Coba berarti kita gak bisa. Kita kalau masuk sini harus jadi. Hey, are you contagious or something? Go back to your room, sir. Oke. Kita gak boleh masuk itu ya. Berarti kita gak bisa survei yang lagi sakit itu. Jadi kita pakai baju seseorang ya. Gue belum nemu celah tapi. Looking much better today, sir. Mister Jason Portman, please come to the hospital entrance. 47. I have intel about that bandage patient. Oh itu. Mister Jason Portman. Ada penunjuk baru ya. Sir, you cannot enter these premises. Please proceed to the hospital. Just keep going. Halo. Oke, gue nggak boleh dekat banget ya. Didn't see me there. Ini gimana lagi di dalam situ kan? Oke, kita cek. Kita bunuh satu deh ya. Ini kok laptop gue panas ya, tinggi lucu. Hope you have everything you need. Aku namanya sama kan. Oh betul nih di outfit. Oke kita cek sini. Oh di dalam situ kan. Missing. Oh kita harus nyari tool lah cuy. Tulnya dalam situ. Oke. Rising. Kalau gue bisa masuk dari sini. Oh shit. Oh kayaknya gue bisa dari situ deh. Oke, terus. Oh ada sodake ya. Dia lagi meditasi dong. Ini dia dari dalam balik situ cu. Kayaknya part kali ini kita bakalan itu deh. Kayaknya part kali ini kita muter-muter aja deh ya. Jadi bakalan 20 menit kali ya. Nih. Gimana kah gue menemukan cara untuk pulang ke sini? Hack missing scramble. Gimana kah itu cara larinya? Wow, what a shock. Sorry.
Oh ini baju kah? Oh enggak, gua kira baju cuy. Gua coba ke bawah deh ya. Gua coba ke bawah. Apakah jadi ada sesuatu ya di bawah? Oh, space gitu ya, gue baru tahu. Space kayak gitu ya, gue baru tahu malah justru cucu. Lama ini memainkan game ini, ternyata bisa kayak gitu. Oh, ada ini kecil. Kembang, ma. Ini kemana? Kita sasa jadi dia ya. Bisa cuy. Bisa masuk sini kah? Gak bisa. Mari keycardnya dimana ya? Ini tempat kamar mandi. Oke, ada yang lagi BAB ternyata. Oh dia baru kulitnya Sakura doang. Oke. Gua explore di bawah lagi. Kita mapping dulu deh ya ini. Tuh ternyata ya tempatnya ya. Ogenki desu ka? Ogenki desu ka? Gua nyariin, oh ini tempat kita ya. Iya ini tempat kita cuy. On TV. Ya, pengen balik ke tempat kita ya. Oh, berarti cuma orangnya yang bisa masuk ke dalam sini. Terus bagaimana kalau gue mendapatkan sesuatu kunci ya kan? Ini tempat. Oh, di kunci nggak bisa masuk. Oh, kayak gini dong ya. Tempatnya. Oke. Sampai sekarang gue belum nemu tempat buat buka itunya. Buka ya, kunci-kunci gitu loh. Oh ini ada tempat ini. Bunga sakura, pelan-pelan. Oh ini tempat makan, siap. Apakah gue menemukan sesuatu di sini? You know, I'm trying to keep calm. I don't know if you need anything. Oke, keren. Oke. Okay. Santai banget ya tempatnya. Can I masuk sini? Boleh. Oh, boleh masukin gue di sini di bawah. Masih sangat lucu. Gue penasaran sih mau masuk. Udah gue nunggu celah aja ya. Ada tidak ada sih. Oh dia. Oh, director. Well, yeah, I was quite distraught at the time, but I'm much better. Oh, mama, sih itu sih. I've never seen anyone die before. Wah, tidak ada canggah sebenarnya. My dog, Princess. Tempat koin kita, gue bukan apa-apa cuy. Gue tambah koin gue bukan apa-apa. Sir, I'm sorry. This is a restricted area. Excuse me. That's it. Could I ask you for some food and roll? A thousand apologies, miss, but hospital administration has put a ban on pufferfish. There was an incident only last week. A kitchen apprentice told himself to. Oh, dia makan di situ, berarti ya. Berarti dia makan di sushi di area ini. Hey, are you contagious or something? Go back to your room, sir.
Nyuruh-nyuruh lu. Lu pernah gue lempar botol. Hello there. Oh, bisa turun dari situ. Gimana kali gue cara masuk sini? Oh, bakal bisa dari sini. Untung tempat itu ya. Keluar. Coba ya, gue masuk. Nyelonong. Oh, gue masuk. Kita, ada celah di sini, cuk. Ini tempat masak. Ini kemungkinan kalau gue masuk. Wah. Ya, mulai. Oke. Hey you, trespassers will be shot. Oh, udah ada. Gak apa-apa ya ketawaan ya, Jake. Second chance, buddy. Get on the fucking ground. That's it. Stop. Oh, tembusnya sini. Oh, gila kayak gitu dong ditembak mati ya. Kayak gitu dong tembak mati ya. Berarti kita bisa masuk ke situ cuy ya. Mungkin apakah videonya sampai sini dulu ya kan, karena kali ini mapping doang ya. Berarti PR gue nanti misal ini mapping doang, 20 menit. Misal ini mapping doang berarti nanti next video kita bakalan gue panjangin dan kita bakal gunung semua ya. Berarti di situ kan kita udah nemu celah tuh ya. Berarti misalnya kita ketahuan kita langsung ditembak mati ya. Berarti kita nemu celah di gue save dulu di sini ya. Kita nemu celah di sini cuy ya, di tempat makan sakura ya, tempat makan sakura. Di situ ada celah buat kita masuk ya. Di situ kalaupun kita ngomongnya kita bisa jadi pegawai sini ya. Kalaupun nanti kalau misalnya gue jadi seorang dari dia yang dibawa pasti apa ya, dia kepala temennya ya. Apa nih? Oh, brand expression. Kita bisa blend in. Mata. Oh, tapi gue belum eksploran di situ ya. Tapi gue di bawah kayaknya gue nggak ngeliat pisau ya. Gak ngeliat pisau apalagi dipakai ya. Biasanya lagi dipakai ya. Jadi kalau lagi dipakai tuh nggak kelihatan ya. Kayaknya sih lagi dipakai deh itu mesin. Oh, sini tembusnya cu, itu bisa buat keluar. Oke. Okay. Oke, Dad. Oke. Okay. Oke, di part sakura sushi kita bisa masuk ya. Salah satu caranya. Tapi gue belum nemu celah, kita bakal muter lagi kayaknya ya. Kita bakal muter lagi karena gue belum dapat celah buat jadi penjaga ini cuy ya. Gimana kak celahnya? Ini kalau gini kak ada penjaga di sini. Oke. Wah terlalu rame. Apakah penjaganya masuk? Oh, fudge. Bukan, itu bukan penjaga, cuk. What? Oh, not right. Ayo dong, penjaganya masuk dong. Conserve energy. Penjaganya cuy yang masuk, orang lain sih ya, orang lain yang masuk. Apakah penjaganya? Penjaga cuy ya.
Oke, kita tetap boleh menjaga ya. Just a sec. Who are you again? Ah, gua mati. Gua. Hey, dimwit, you got a learning disability? I said. Oke ya. Kayaknya, oke, gua. Kita terakhir ini ya, kita nyari celah buat jadi security ya. Jadi kita bakal ketemu lagi pas gue udah nyampe toilet yang itu gitu. Oke, gue belanja balik, gue nggak tahu, gue cuma nabrak orang, abis itu gue jadi searching cuy, gue nggak tahu, gue bisa begitu ya kan? Gue dia nggak ngerti ceritanya. Gotta save on that energy. Oh masuk kah? Oh nggak di atas. Gue mau coba lagi. Terikat sama. Bak penjagaan masuk lagi. Harus masuk lagi nih cuy. Oh gak masuk lagi. Ini bakalan jadi deja vu. Oh come the fuck on. Oh, keren notisnya di situ. Oh, berarti itunya di situ ya. Jadi, gue masih penasaran gimana caranya. Jadi, mungkin bakal gue ya, mungkin PR buat nanti ya, apa namanya part berikutnya ya. Jadi, oke, sini aja pada penjual kita pada video kali ini. Karena ini udah mau tamat, kemungkinan part berikutnya itu bakal jadi part terakhir kita di game Hitman cuy ya, yang ini. Dan udah 30 menitan, kita nge-record 29 detik. Oke, ya kan, mungkin cukup ya kita mapping-nya part kali ini. Berarti kita nemuin celah itu di Sakura Sushi ya, kita bisa masuk ke situ. Mungkin kemungkinan kita bisa jadi pelayannya atau apapun ya kan, di situ ada celah ya kan, kita jadi staff itunya, jadi staff makan restoran ya, kita bisa ngeracunin nasinya. Jadi kita PR mencari lagi di situ, dan part berikutnya yang ini kita itu dapat tutorial itu dapat kita bisa mendistract itu penjaganya sih ya. Mungkin dengan cari mendistract gue nunggu dia selesai matiin baru gue silent kill gitu ya. Jadi ya mungkin itu aja tujuan kita pada video kali ini. Goodbye, dadah.